Balon helikopter. Perhatikan, saat sumbat balon oleh jari dilepaskan, baling-baling pun berputar dan balon pun terbang ke atas. Begini prinsip kerja balon helikopter. Saat sumbat dilepaskan, tekanan pada balon mengalir melalui tiga sedotan. Hal ini karena udara mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan lebih rendah. Sehingga pada ujung sedotan timbul gaya dorong oleh udara yang keluar. Karena terdapat lengan dan gaya pada ujung sedotan, maka akan ada momen gaya. Momen gaya menyebabkan baling-baling berputar. Baling-baling sedotan yang berputar menciptakan gaya dorong ke atas, sehingga balon pun terangkat ke atas.